Oke guru, aku akan cari itu jamur yang bisa memanjang dan membesar itu. Ayo Kelly, kita cari. Yuk kita cari mas. Kira-kira di mana guru ini carinya? Apa enggak bisa pesan di Shopee apa Lazada aja guru? Kan lebih enak. Mahal ongkirnya, kalian cari di Clock Tower aja sana. Cepat berangkat. Banyak bacot nih. Mas Karyo, kira-kira di mana nih posisi dari benda itu ya yang dibilang sama guru tadi ya? Oh, di sini kali. Kita cari di sebelah sini ya. Kamu cari di sebelah situ. Oh, ada ya? Ada satu. Iya, oh, jendul. Apa itu? Mas Karyo, elus-elus Mas Karyo. Oke, oke. Siapa tahu jadi besar ya kan? Oh, siap-siap. Aku coba elus-elus dulu ya kamu. Enggak, mau takut Mas Karyo. Kok enggak kamu aja? Dikit enggak nih? Enggak, kamu aja coba. Mas Karyo aja deh. Kamu Kelly. Coba Mas, dielus-elus Mas. Iyalah. Belum pernah kayak gitu Mas. Aduh, iyalah akulah. Coba ya. Coba Mas. Til kuntal kantil. Iya, ini mantranya ini. Jadi gede Mas. Oh iya kan? Oh, mantap kan. Berarti bener jadi, nih jadi kali. Jadi jengat. Jadi gede jengat. Mas. Aduh, bener nih kali. Hati-hati Mas. Siapa tahu dia ini. Gigit enggak. Loh. Udah Cina ini kayaknya. Udah. Serem. Jangan takut. Ya. Kenapa, Kelly, kira-kira kamu mau gak jadi pacarku? Kalau kamu gak mau, biar aku aja yang jadi pacarmu. Gimana? Ih, Mas Karyo genit. Alah, kita masakin ini jamur ini buat guru biar dia cepet sembuh. Malah gombal loh. Duh, mana ini anak-anak? Yuk, lama banget ya. Aduh. Oh, ini anak kampret ini. Gimana? Udah dapet? Belum udah obatnya? Sudah, guru. Langsung kita masak sekalian ini. Wih, mantap. Mana-mana biar guru langsung minum sini-sini. Biar langsung sembuh. Aduh, mana? Alhamdulillah, sudah sembuh nih. Sudah baik kan? Langsung bisa jalan aku. Gimana, guru? Langsung bisa jalan ya? Mantap ini. Terus gimana ini guru? Kita langsung cari orangnya yang bikin guru lumpuh itu atau gimana guru? Iya gimana guru? Pokoknya kita harus balas dendam guru. Kita harus cari itu pedang yang dicuri itu guru. Pokoknya kita nggak terima. Ya kan Mas Karyo? Betul sayang. Betul Kelly. Kita harus balas dendam nih guru. Kita harus cari pedang itu sampai dapat. Jangan sampai pedang itu jatuh ke tangan yang salah guru. Gimana guru? Kita langsung kumpulin murid-murid atau gimana guru? Oke, kalian kumpulin semua murid-murid yang pernah belajar di sini dan pokoknya kumpulkan semua ninja. Siap, dan kalian cari orang yang membuat aku lumpuh. Dan mencuri pedangku ya. Dia tinggal di Rinam ya. Oke, Mas Karyo, kita bagi tugas ya. Mas Karyo, kumpulin orang-orangnya. Aku akan siapin persenjataannya semua. Oke, Mas Karyo? Oke, Kelly, aku akan kumpulkan semua ninja-ninja yang ada di Sentosa dan akan aku kumpulin di sini ya. Kamu siapin senjatanya, jangan lupa ya. Oke, Mas Karyo, siap. Langsung. Ayo kita berangkat yuk. Daripada nanti sore loh keburu gelap. Ayo cepat Mas Karyo. Semoga kalian puyah anak-anakku. Mantap. Sudah aku dapatkan ini pedangnya. Antonio, mana si bos? Ya? Sedang ngepusreng kah dia? Si bos ada di dalam. Ayo mana orangnya? Di atas sana. Di atas? Di atas mana? Di atas, di belakang, maksudnya di belakang sana, di belakang di sana. Sana. Wah, kamu agak lola ya. Oke lah. Bos. Wah, pedangnya sudah dapat nih, bos. Sudah dapat. Bagus, bringer. Iya dong, bringer. Nih, bos, nih pedangnya nih. Ntar dulu, ini gimana ngeluarinnya ini? Susah banget, bos. Ntar dulu. Ya, aku taruh situ ya, bos ya. Iya, taruh situ lah. Oke, bos. Kok nggak nyala itu? Bener kok bos, ini pedangnya bener. Bener nggak itu? Kok nggak nyala? Bener bos, ini nggak nyala karena aku nggak beli skinnya bos. Coba bos, periksa sendiri bos. Tuh bos, senjatanya katana Blood Moon bos. Mantap bos. Perasaanku nggak enak ini. Kok kayak bukan ini pedangnya ya? Lah tuh kan pedangnya bukan yang ini dodol. Ini pedangnya ringan, ini namanya katanya Kendoka, ini bukan yang ini. Kalian dengerin, kamu dengerin tuh suaranya. Suaranya dok-dok ngendok kan kalau disabet. Wah, kamu harusnya coba dulu suaranya. Wah. Masa sih bos, suaranya sama aja deh bos. Masa suaranya dok-dok ngendok sih bos nih. Agak ini congek ya. Congek gundulmu. Maaf bos, enggak bos. Jadi gimana bos, masa mau dibuang itu katananya bos? Buat aku aja ya bos. Kalau kamu mau, ambil sana. Udah muak aku dengan kamu. Pusing aku si bos nih. Kamu cuma bisanya makan gaji buta doang. Minta top up beliin elipas, minta eklu. Udah aku kasih, kamu kerja enggak bener. Ya ampun. Suara apa itu? Suara apa itu, Bringer? Mungkin suara burung puyuh bos. Bos, gawat bos.
Ini ada apa lagi? Ya ampun, anak buah. Ini bos, ada para ninja yang menyerbu ke sini bos. Gimana ya bos? Iya bos, gawat bos. Mereka bawa senjata tajam. Katanya nyari Raja Hayato. Siapa ya Raja Hayato bos? Hayato itu aku, dobol. Ya ampun, ini anak buah. Ini pasti mereka mau balas dendam ini. Pokoknya, pokoknya kalian cari orang. Pokoknya sewa orang untuk melindungi si bos lah. Cepetan sana, cepetan. Sewa orang-orang lah, penduduk sini atau siapa kek. Katanya ada napi yang lepas kan kemarin. Nah, makanya kamu sewa mereka aja buat ini kita jadi preman. Siap bos, siap bos. Terus duitnya bayarnya gimana bos? Duitnya pakai pinjem punya kamu dulu ya. Iya, pakai duitku. Hey, Bringer. Oh, iya bos. Kamu sekarang bunuh mereka semua ya. Pokoknya bos gak mau tahu. Oke bos, oke. Sebagai tuh, pedang Kendoka tuh, katana Kendoka buat kamu. Siap, laksanakan bos. Pokoknya akan aku cari tuh mereka ninja-ninja itu. Bagus, nanti aku kasih imbalan ya. Mau apa kamu? Jangan kasih bunga bos, aku masih normal ini. Oh gak mau ya. Bos, bos ngopi-ngopi dulu. Okay. Biar aku yang cari ninja-ninja itu ya bos. Okay. Bawa tuh senjata tuh. Mana itu ninja-ninja itu? Aku kasih pelajaran, aku sunati dua kali. Mantap. 2 days later. Makasih ya bos, sudah ngasih kita pekerjaan. Oh, sejak kita kabur dari penjara Kalahari, kita tuh nggak punya pekerjaan loh bos. Mau top up diamond, nggak punya duit. Oh, thank you loh bos, walaupun kita harus jadi penjahat lagi. Iya, sama-sama anak buah. Pokoknya, nanti kalau ada ninja, langsung kalian habisi ya. Nggak usah pakai banyak tanya, langsung tebas, oke? Oke lah bos, langsung nanti kita hajar mereka. Oh, itu ada yang udah datang bos. Langsung kita gaskan ya. Ayo teman-teman, langsung kita tebas itu mereka itu. Para ninja yang brengsek itu. Ayo ya teman-teman. Mau aja aku kipulin. Nah ini dia, markas dari penjahat itu, si Hayato. Ayo teman-teman, para warga ninja, woi langsung kita serbu ya. Wah sudah pada datang ke sini semua nih, mantap sekali nih ninja-ninjaku ini. Ayo Mas Karyo. Ayo Kelly, ayo langsung. Ya jangan lemot. Ayo cepat. Wah itu tuh. Aku di belakang kok. Itu orangnya tuh. Nah, orangnya dia, tuh. Woi. Oh ternyata kamu yang namanya Raja Hayato ya. Kamu kukup pikir dulu. Haryanto kamu ya. Ayo Kelly, hajar Kelly. Oh jadi kamu yang namanya Kelly ya, yang menggagalkan rencanaku kemarin untuk menguasai dunia. Oke, sekarang tidak akan aku lepaskan kamu anak manis. Siapa ini? Si kutu kupret ini. Kutu kupret, kutu kupret. Wah, awas kamu, aku sunati 3 kali kamu. Jangan dina Mas Karyoku. Aku plintir-plintir biji kedondongmu. Meringis kamu. Jangan banyak cincong, langsung kita perang. Mana kamu anak buah? Mana kamu anak buahmu? Ninja-ninja. Ayo anak buahku, para napi. Langsung kita hajar nih ninja-ninja kurang duit nih. Miskin ninja lok 99 diamond nih. Mana kepalamu? Pecah kepalamu. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Raja Hayato ya, Raja Kalahari. Mana tadi Kelly dan si siapa Karyo? Ah, malah sembunyi mereka mah. Mati kamu. Tidak akan aku ampuni kalian ya. Udah jadi bangkai semua teman-teman. Itu dia Kelly, rajanya. Ayo kita hajar. Oh, ini ternyata kamu. Terimalah. Kelly, samurai membelah lontong. Lontong. Ada ini samurai. Tidak terima ini. Ayo Kelly. Kamu dari sana Kelly. Awas Enco. Oh beraninya kalian keroyokan. Kayak hujan beraninya kalian. Kurang ajar. Ayo Kelly cepetan. Syukur kamu. Mati kamu. Oke Kelly, kita berhasil membunuh si Hayato. Ayo kalian menyerah, kalian para napi. Pemimpin kalian sudah mati, mending kalian nyerah aja daripada mati ya. Ayo menyerah sini, hey, menyerah sini. Tidak akan kalian bisa melawan para ninja. Aduh. Bos kami. Kalian pikir kami lemah? Kami ini napi sudah berpengalaman ya. Ini kita langsung lawan terus apa? Kita langsung lawan, kita tetap lawan. Sama aja kita nyerah juga pasti nanti ditangkap polisi. Langsung kita bunuh ini ninja-ninja semua. Kita pasti nanti jadi bebas kan. Kita lawan polisi ya bos. Waduh, ini kawan-kawanku di mana ini? Waduh, aku tinggal sendirian dong di sini. Aduh, ampun, bos. Aduh, lupa jalan pulang lagi ini malah lewat clock tower. Waduh, di sini kan rame. Waduh, dikejar dong. Aduh, mati aku. Waduh, chicken mati ya teman-teman. Aduh. Waduh, ini kok semua teman-temanku mati semua ini. Waduh, aku, waduh.
malah lewat sini juga eh. Wah, gara-gara chicken ini. Kenapa ngajak lewat sini? Aduh, ini banyak sekali napinya. Aduh, harus digocek ini. Aduh, untuk aku sering nonton kontennya Cepcil, jadi aku gocek. Aduh, lewat mana ya? Waduh, besok ini untuk cerita selanjutnya apa ini? Waduh, kalau aku mati, ninjanya tamat ini. Waduh, gimana nih? Ini harus lapor polisi ini. Ini harus lapor polisi ini. Ini para napi ini harus dibasmi ini. Harus aduh, ampun bos. Harus dilawankan dengan polisi ini biar imbang nih. Ah, kantor polisi mana ya? Wah, kayaknya kantor polisi di PIK ini. Wah, aku harus cepet ini. Aduh. Ini kalau enggak ini keburu keluar nih. Aduh. Itu ada ziplin. Aduh, ada orang. Aduh, temanku diajar di sana dong. Aduh, semoga selamat ya teman-teman. Aduh, semoga selamat.